Selamat datang dulur, jumpa lagi di channel kami Supri Saking Pojok. Kali ini dulur kita ada modul ya, tipe berapa ya ini ya. Ini modul yang untuk tipe ini ada dua modul, ini yang bermasalah. Ini modul ada yang di bawah, ada yang di atas. Ini kita lihat di sini bahwa ada kebakar di komponen ini ya, resistor R57 dengan kode R57 ini terlihat terbakar. Ini ukurannya kalau tidak salah yaitu 47 ohm ya, nilainya 47 ohm. Oke, ini terbakar. Kalau kita ukur 47 ohm ini tidak ada sama sekali ya. Oke, rusaknya resistor ini 47 ohm biasanya disebabkan karena IC ini juga rusak ya. IC ini LNK364GN. GN itu artinya yang model tempel ya. Nanti akan saya coba ganti dengan tipe yang PN ya. Tipe PN ini dan GN tuh kakeknya sama, hanya sebenarnya ini adalah untuk yang model besar ya. Ini kakinya kita tekuk, kita bengkokkan supaya bisa buat mengganti ini. Untuk air fuse, air yang terbakar ini dapat kita ganti dengan nilai yang kecil ya, di bawah, pokoknya air yang kecil. Oke, kali ini kita coba cari di mesin-mesin bekas ya. Ini ada mesin TP ya, kita cari nilai resistor yang kecil. Di sini juga ada nilainya 0,22, ini juga dapat kita pakai ya. Yang berfungsi R ini adalah R fuse. Kita bisa cari di mesin-mesin bekas ya. Kalau misalnya beli baru juga tidak apa-apa. Nilai aslinya adalah 47 ohm. Oke, kita sudah dapat resistornya yang nanti kita ganti ya. Oke, 0,22 masih bagus, artinya tidak putus. Jadi ini dapat kita gunakan untuk menggantikan resistor yang terbakar. Thank you.
Oke, setelah selesai mengganti resistor dan IC LNK364, selanjutnya kita coba mengukur tegangan di output AC matik apakah sudah bekerja atau belum. Oke, sebaiknya kita sedikit mengerek di sini karena ini ada semacam lapisan ya, jadi harus sedikit dikerek biar mudah dalam pengukuran. Oke, ini kemudian kita coba ya, ini soket listriknya di sini. Yang ini untuk heater ya, jangan sampai yang ini untuk heater, yang ini listriknya di sini. Jangan sampai tak keliru ya. Agak susah ya. Oke. Kita balik. Nanti kita coba ukur tegangannya di sini ya. Oke, kita coba ukur tegangannya. Akhirnya kita masukkan ke stop kontak dulu. Bismillah. Oke. Selanjutnya kita ukur tegangannya. Lima volt sudah ada ya. 12,9 volt. Oke. Jadi tegangan AC matiknya sudah keluar, dulur. Ya, artinya proses penggantian IC dan resistornya sudah berhasil. Jadi resistor terbakar biasanya disebabkan karena IC-nya yang rusak. Oke, seandainya kalau dulur sekalian itu hanya mengganti resistornya tanpa mengganti IC, nanti resistornya akan terbakar lagi. Oke. Demikian dulur video kami kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Tunggu video kami selanjutnya. Matur suwun.